Halo, selamat pagi sobat sehat dimanapun berada. Kembali lagi kita di dalam Prognosa, program ngobrol santai bersama Rumah Sakit Pantiwaluyo Surakarta. Dan saat pagi hari ini, edisi Selasa 22 Maret 2022, tanggal cantik nih ya. Kembali lagi, saya Yon Setiadi akan menemani sobat sehat semuanya membahas tentang topik kesehatan yang cukup menarik tentunya. Dan saat pagi hari ini, kita mengambil tema tentang sarkopenia. Dan kenali sarkopenia. Ini adalah istilah medis yang mungkin sedikit awam ya, kita jarang mendengar istilah sarkopenia ini. Sebenarnya apa sih sarkopenia ini? Dan telah hadir bersama saya Dr. Stefanus Anwar, SPKFR, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi Rumah Sakit Pantiwaluyo Surakarta. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Gimana kabarnya, dok? Sehat, dok? Puji Tuhan, sehat. Dan kita berharap sobat sehat semuanya juga sehat semuanya ya. Dan walaupun kita saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19, kita semua menyarankan sobat sehat semuanya tetap melaksanakan protokol kesehatan dan agar semuanya terhindar dari COVID-19. Dan untuk sobat sehat semuanya yang ingin datang dan berkunjung ke Rumah Sakit Pantiwaluyo, saat ini Rumah Sakit Pantiwaluyo ini aman karena semua tenaga kesehatan sudah divaksin COVID-19 dengan 3 dosis dan semuanya, baik perawat atau staf Rumah Sakit Pantiwaluyo, sudah melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat di lingkungan rumah sakit ya. Dan jangan lupa untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan kami memberikan informasi yang sangat penting nih buat sobat sehat semuanya, bahwa per 1 Desember 2021 kemarin nih, Rumah Sakit Pantiwaluyo sudah melaksanakan dan bekerja sama dengan layanan BPJS Kesehatan dan menjadi pusat layanan kecelakaan kerja dan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Ini adalah salah satu benefit yang bisa dimanfaatkan oleh khususnya warga Solo nih untuk bisa berobat ke Rumah Sakit Pantiwaluyo dan menikmati benefit dari BPJS Kesehatan begitu ya. Dan untuk saat pagi hari ini kita akan berbincang-bincang tentang sarkopenia ya. Dan saya mengundang sobat sehat semuanya untuk bisa bergabung bersama saya dan Dr. Anwar di dalam Prognosa di pagi hari ini. Dan kami mengingatkan untuk sobat sehat semuanya untuk mengunjungi di IGTV kita di RS Pantiwaluyo Surakarta ya, dan di channel YouTube kami di @RS Pantiwaluyo. Di situ banyak sekali edukasi-edukasi kesehatan, informasi-informasi yang sangat penting yang bisa sobat sehat dapatkan. Dan untuk pagi hari ini kita berbicara tentang sarkopenia ya, dok ya. Ini adalah istilah medis yang jarang kita dengar, dok, untuk masyarakat awam. Sebenarnya apa sih, dok, sarkopenia itu, dok? Betul. Jadi kita sangat jarang yang mendengar istilah sarkopenia. Kita terlalu sering untuk mendengarkan itu istilahnya osteoporosis atau osteoartritis, ya. Padahal semuanya itu suatu penyakit, ya. Jadi bukan suatu keadaan, tapi suatu penyakit sebetulnya. Jadi sarkopenia itu berasal dari bahasa Yunani. Yang sar itu artinya otot, dan penia itu berarti berkurang. Jadi kalau sarkopenia itu adalah berkurangnya massa otot. Okay. Gitu. Dan ini termasuk yang jarang untuk diterapi atau jarang diobati, karena ini istilahnya yang jarang untuk dimunculkan untuk orang awam gitu ya. Oke, berarti itu salah satu penyakit yang mungkin jarang disadari oleh masyarakat umum begitu ya, dok ya. Mulai umur berapa sih, dok, sarkopenia ini bisa menyerang untuk seseorang, dok? Jadi sebetulnya kita masuk ya langsung ke pembagian sarkopenia aja ya. Okay. Jadi sarkopenia itu dibagi dua, sarkopenia primer sama sarkopenia sekunder. Kalau sarkopenia primer itu biasanya berkaitan sama proses fisiologis dari proses menua. Jadi pada kondisi lansia, usia 60 tahun, ya, itu terjadi penurunan hormon-hormon pertumbuhan sehingga menyebabkan komposisi dalam tubuhnya itu berubah. Jadi komposisi massa ototnya lebih sedikit, massa lemaknya lebih banyak. Sarkopenia itu apa, dok? Secara singkat aja, dok. Ya. Sarkopenia itu adalah berkurangnya massa otot. Okay. Jadi berkurang massa otot itu bisa disebabkan oleh karena faktor primer maupun sekunder. Nah, faktor primer itu kaitannya sama faktor usia, jadi proses menua, di mana pada usia yang lanjut itu terjadi penurunan hormon-hormon sehingga menyebabkan komposisi dalam tubuhnya itu akan berubah. Kalau masih muda kan massa ototnya lebih banyak daripada massa lemak. Begitu udah usia menurun, usia lanjut itu kan massa lemaknya sedikit,
massa lemaknya meningkat, massa ototnya berkurang. Iya. Oke, mulai umur berapa dok sarkopenia bisa menyerang seseorang? Jadi kalau misalnya kita bahas sarkopenia kapan mulai muncul, itu berarti kita harus lihat dulu massa kepadatan puntak tulang atau otot, ya itu puntaknya pada usia 30 tahun. Jadi setelah di atas 30 tahun terjadi namanya pengerusakan, pengurangan. Jadi pada usia-usia di atas 30 tahun sudah mulai terjadi sebetulnya itu. Berarti untuk usia 30 tahun itu perlu diwaspadai ya dok ya? Ya, betul. Mm-hmm. Oke, okay. Tadi dokter Alma sempat menyebutkan ada sarkopenia primer dan sekunder. Itu bagaimana dok? Kalau sekunder itu biasanya kaitannya sama obat-obatan, okay, terus penyakit, sama nutrisi. Jadi kalau misalnya dengan kondisi yang misalnya nutrisi, itu kurangnya intake kalori maupun protein, atau ada gangguan penyerapan di dalam ususnya, okay, atau mungkin ada nafsu makannya berkurang pada usia lanjut sehingga malabsorpsi, sehingga komponen bahan-bahan yang untuk membentuk otot tadi itu berkurang, okay, otomatis akhirnya massa ototnya akan berkurang. Terus pada kondisi yang berikutnya adalah kaitannya sama penyakit, penyakit misalnya penyakit kronis ya, misalnya penyakit osteoartritis atau penyakit adanya kencing manis, ya sakit paru-paru yang lama, sakit jantung itu juga bisa mempengaruhi. Oke. Okay. Berarti seseorang yang dari awal sudah memiliki riwayat penyakit tertentu perlu sangat perlu diwaspadai ya dok tentang penyakit ini dok. Iya betul. Oke, okay, baik. Lebih lanjut untuk faktor-faktor pemicu dok yang bisa mempercepat, tadi kan dikatakan mungkin usia 30-an bisa memasuki resiko terkena sarkopenia. Nah, ada faktor-faktor yang bisa mempercepat nggak dok untuk bisa terkena sarkopenia ini dok? Jadi kayak tadi disebutkan, jadi yang faktor primer tadi kan memang karena faktor dari usia. Kalau faktor sekunder itu kaitannya sama yang istilahnya yang bisa menyebabkan pemicunya tadi. Ya, kayak tadi misalnya kalau nutrisi kurang atau gangguan penyerapan di dalam ususnya, terus kemudian ada gangguan penyakit-penyakit kronis semacam itu juga menyebabkan mudahnya muncul sarkopenia. Terus kemudian juga jangan lupa, misalnya pada usia muda tapi kalau kurang gerak atau sedentary lifestyle itu juga akan menyebabkan massa otot akan berkurang. Oke. Okay. Ya, misalnya kalau kondisi seseorang itu terlalu banyak tirah baring lama, ya dalam waktu sekitar 2-3 minggu dia tirah baring terus, itu massa otot akan berkurang sebanyak 30%. Oke. Okay. Banyak juga ya dok ya? Iya. Nah, itu berarti untuk yang lebih banyak orang yang seseorang yang tidak melakukan aktivitas yang cukup banyak begitu dok, bisa fisik ya. Oke. Okay. Karena semuanya serba gampang ya, kalau makan kita tinggal ngebut. Oke. Okay. Ya, sekarang ini ya dok, masa otot yang banyak lebih banyak ke jempolnya ya dok. Oke, ini catatan penting nih untuk sobat sehat yang khususnya kaum muda ya dok ya, perlu diwaspadai sekali karena bergerak itu sangat penting ya dok ya, bisa menghambat terkena sarkopenia ini. Baik dokter, tanda-tanda dari gejala tanda-tanda atau gejala sarkopenia itu apa aja sih dok yang bisa menyerang seseorang dok? Biasanya begini, ada screening awal ya. Jadi kalau misalnya pasien datang keluhan misalnya sekarang saya kok sulit misalnya naik 10 anak tangga. Oke. Okay. Jadi kalau naik 10 anak tangga rasanya berat, atau ketika posisi mau bangkit dari kursi, mau berdiri, kok rasanya berat juga. Atau mungkin jalan 100 meter atau 200 meter juga rasanya kok gampang lelah. Nah, makanya kita harus tahu, kalau misalnya kita udah tahu seperti itu, kita pakai alat. Ya, namanya hand grip dynamometer. Oke, okay, sebenarnya. Oke. Okay. Ya, seperti ini alatnya. Jadi, kondisi alat ini untuk mengukur kekuatan dari genggam kita. Jadi caranya kita menggenggam dengan sekeras-kerasnya, nanti ini akan kelihatan berapa dia kekuatannya. Kalau misalnya kekuatannya kurang, otomatis kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Oke. Okay. Misalnya pemeriksaan dengan massa otot. Ya, massa otot bisa dengan menggunakan dia. Apa itu dok? Rumah sakit besar. Jadi dia bisa mengukur massa otot secara kuantitatif jumlahnya. Oke, okay, itu tadi. Jadi seperti yang disebutkan dokter Anwar tadi, naik tangga tidak terlalu banyak, sudah lelah, jalan tidak terlalu lama juga gampang lelah begitu ya dok ya. Mungkin itu adalah salah satu tanda terkena sarkopenia gitu ya dok ya. Jadi buat sobat sehat ini kalau memiliki
orang tua ya, dok, khususnya ya, dok, ya, memiliki tanda-tanda atau gejala yang sudah disebutkan dokter Anwar tadi, perlu diwaspadai, mungkinkah ini Bapak Ibu semuanya terkena sarkopenia. Ini bisa dikonsultasikan lebih lanjut dengan dokter Anwar nih, dokter spesialis rehabilitasi medik yang ada di Rumah Sakit Pantiwalu, untuk bisa diperiksa lebih lanjut gitu ya, dok, ya, agar bisa dicegah untuk keparahannya, begitu benar ya, dok, ya. Baik, kami masih mengundang sobat sehat semuanya yang bisa bergabung bersama saya dan dokter Anwar ini mengirimkan pertanyaan tentang sarkopenia nih ya, baik. Dan ini sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, kita jawab dulu ya, guys, sebelum kita membahas lebih dalam tentang sarkopenia ini. Dari Arinda Wedinia, di usia berapa kita harus mulai aware, dok, terhadap sarkopenia? Nah, tadi sudah dijawab, dijelaskan sedikit oleh dokter Anwar ini ya, dok. Bisa diulang sedikit, dok? Ya, jadi puncak, ya, puncak masa otot dan kekuatan otot itu dicapai pada usia 30 tahun. Begitu juga peak bone mass-nya, jadi kepadatan massa tulang. Jadi setelah usia 30 tahun itu akan terjadi namanya penurunan massa otot tadi itu. Jadi kalau misalnya usia dari 20 sampai 70 tahun, itu massa otot kita tuh akan menurun sebanyak 40%. Nah, pada kondisi yang tidak baring lama, misalnya orang muda yang hanya sedentary lifestyle atau tidur jangka, misalnya tidur sering ya, jadi maksudnya kalau misalnya pasien-pasiennya dirawat di rumah sakit kan tidur, dirawat di sini, itu misalnya sampai 3 minggu, ya, 2-3 minggu itu akan menurun massa otot sebanyak 30%. Jadi ketika pertanyaan tadi, kapan kita harus mewaspadai sarkopenia, itu ketika usia kita sudah di atas 30 tahun, ya, supaya massa otot kita jangan sampai menurun. Oke, berarti untuk mulai usia 30 tahun harus lebih aware gitu, terhadap kesehatan kita gitu ya. Iya. Jadi Mbak Rinda sepertinya sudah cukup jelas. Baik, kita lanjut dulu, dok. Tadi kita berbicara tentang gejala-gejala, cara mendiagnosis begitu. Nah, ini kita membahas tentang orang yang sudah terkena sarkopenia, dok. Apa yang harus dilakukan jika seseorang sudah datang ke dokter nih, ke dokter Anwar, dan sudah didiagnosis terkena sarkopenia, dok? Apa yang harus dilakukan? Jadi ketika seseorang sudah kita dapatkan menderita sarkopenia, pertama kita harus, yang paling penting adalah memperbaiki aktivitas fisiknya. Misalnya, ketika seseorang itu kita lihat sudah sarkopenia yang sudah mengalami gangguan aktivitas fisiknya sehari-hari, misalnya nggak bangkit dari tempat tidur aja sulit, berjalan agak jauh juga sulit, makanya kita harus melatih dulu di sini. Jadi yang inti di sini adalah latihan. Ya, latihan yang paling tepat adalah resistance training. Jadi latihan penguatan. Jadi penguatan otot-otot rangka kita. Yang paling gampang adalah bebannya itu dari berat badan kita, berat tubuh kita sendiri. Misalnya kalau orang laki kan paling gampang itu adalah push up, ya kan? Push up di lantai gitu kan. Tapi kalau misalnya perempuan apa yang bisa dilakukan? Ya misalnya bisa push up sambil kayak mendorong tembok. Gitu. Jadi untuk latihan penguatan otot-otot lengannya. Terus kemudian juga paling gampang adalah latihan squat. Ya, squat. Jadi posisi duduk ke berdiri. Atau mungkin latihan duduk berdiri di kursi gitu. Jadi itu penting sekali. Kemudian juga jangan lupa ketika pada usia-usia lanjut, itu seringkali terjadi namanya jatuh, risiko jatuh. Makanya juga penting sekali melatih keseimbangan di sini. Terus kemudian yang kedua adalah dengan cara kita memberikan asupan atau nutrisi protein yang cukup, ya, protein. Jadi misalnya dari daging ayam, telur, ya, terus sama susu, ya, kita harus cukupi kebutuhan protein dalam satu hari. Kebutuhan protein dalam satu hari yaitu 1 gram per kilogram berat badan per hari. Jadi kalau misalnya kalau kita dapatkan terjadi sarkopenia yang berat, maka proteinnya harus kita masukkan juga lebih banyak, bahkan sampai bisa sampai 2 gram per kilogram berat badan per hari. Tapi tentunya dengan monitor yang ketat. Misalnya fungsi ginjal, fungsi liver harus kita perhatikan. Kita monitor terus dalam 1 minggu. Terus kemudian juga kita perlu untuk memberikan asupan vitamin D. Karena untuk metabolisme otot tersebut kita juga penting di situ. Jadi olahraga, kemudian nutrisi, kemudian juga perlu kita melakukan memberikan vitamin D. Oke. Jadi kalau dia sudah termasuk ke dalam kategori sarkopenia ini, bukan berarti dia harus
Oke, membatasi segala aktivitas itu tetap membatasi ya dok, kita tetap harus latihan. Latihan juga, tadi, betul. Ya, baik, ini ada pertanyaan yang sepertinya sedikit bersinggungan dengan apa yang kita bahas tadi dok. Dari Muhammad Wahyu Saputra 1906. Selamat pagi dokter, izin bertanya, olahraga apa yang cocok bagi lansia yang sudah mengalami sarkopenia? Nah tadi dijelaskan sama dokter Anwar nih, bisa disinggung sedikit lagi dok. Jadi pada penderita yang sudah terdiagnosis sarkopenia, olahraga yang paling tepat adalah olahraga yang sifatnya resistant training atau menggunakan beban. Beban yang paling simpel adalah dengan berat tubuh kita sendiri. Ya, jadi menggunakan misalnya aktivitas squat, duduk berdiri, ya, atau mungkin latihan mendorong tembok atau latihan push up, ya, itu menggunakan berat badan sendiri. Itu paling gampang. Terus kemudian pada usia lanjut, tadi saya jelaskan bahwa mudah sekali jatuh, misalnya dalam 1 tahun jatuh sekali, atau ada juga mungkin dalam 1 tahun jatuhnya 4 kali. Wah, ini kan risiko sekali, pasti ada gangguan di dalam kekuatan otot maupun keseimbangan ototnya, keseimbangan di dalam tubuhnya. Makanya perlu kita untuk latihan balance, ya. Itu apakah bisa dilakukan sendiri atau tetap harus dalam pengawasan dokter gitu? Betul. Jadi ketika di rumah misalnya ada yang memberikan pengawasan, tentunya kita bisa kita arahkan. Nanti ketika kita jumpai di rumah sakit, kita arahkan untuk yang pendampingnya. Tapi ketika di rumah tidak ada yang istilahnya yang mendampingi, boleh tidak apa-apa, nanti dari pihak kita akan memberikan program yang terukur. Misalnya ini belum pernah latihan, tapi kemudian langsung diberikan latihan dengan durasi latihan yang sangat lama, itu membuat ototnya tambah tidak bagus lagi. Jadi kita harus memberikan latihan dengan intensitas yang rendah dulu. Oke, berarti itu pentingnya untuk konsultasi sama dokter gitu ya. Nah ini untuk sobat sehat semuanya ini yang ingin konsultasi dengan dokter Anwar, bisa banget datang langsung ke Rumah Sakit Panti Waluya, nanti akan diberikan program-program yang spesial gitu ya. Ada dia untuk bisa menjaga kesehatan, terutama untuk orang-orang yang sudah terdiagnosis dengan sarkopenia ini. Dok, seberapa bahaya dok sarkopenia ini dok? Jadi sarkopenia, jadi penurunan massa otot tadi, misalnya pada kondisi yang massa otot sudah menurun sebanyak 40% misalnya gitu kan, itu mudah sekali terjadinya nanti luka di dalam tubuhnya, jadi kulit. Jadi kulit itu akan sulit sekali untuk sembuh. Terus kemudian juga penderita itu risikonya untuk terjadinya pneumonia, jadi infeksi saluran pernapasan. Jadi paru-parunya itu nanti penuh dengan bakteri sehingga mengalami sulit untuk bernafas, badan panas gitu ya, sehingga mengakibatkan pasien atau orang tersebut akan cenderung untuk lebih ke penyakit yang lebih parah gitu. Jadi cukup ini ya dok ya, bisa memicu komplikasi yang lain ya. Iya betul. Betul. Ini ada pertanyaan dari kedainya Mbak Ode ini dok. Sarkopenia apakah juga memicu gangguan lain seperti demensia? Ya. Jadi begini, massa di dalam tubuh kita itu paling banyak itu adalah otot. Jadi 60% itu massa otot. Ya, kenapa lah? Massa otot tersebut itu karena dia sangat berkaitan sama struktur jaringan yang lain. Ya, termasuk tadi saraf. Jadi fungsi saraf tadi juga terpengaruhi. Makanya tadi pertanyaannya, apakah sarkopenia tadi akan memicu gangguan misalnya demensia? Itu bisa. Kalau misalnya terjadi, ya, kalau misalnya terjadi dalam kondisi massa otot yang berkurangnya sangat banyak. Oke, jadi tidak bisa dianggap remeh gitu ya dok ya. Betul. Sarkopenia ini, jadi untuk sobat sehat semuanya yang tadi orang tua atau memiliki kerabat yang memiliki gejala-gejala yang sudah disebutkan dari dokter Anwar yang di awal tadi, kemungkinan ini terkena sarkopenia dan itu kalau misalnya tidak lanjuti oleh terapi dari dokter bisa menyebabkan komplikasi yang lain gitu ya dok. Yeah. Baik, bagaimana dok bisa mencegah terkena sarkopenia ini dok? Ini khususnya untuk orang-orang muda nih ya dok ya, mungkin agar nanti tuanya tidak terkena sarkopenia gitu dok. Yeah. Yang paling penting adalah pertama itu tadi harus ada aktivitas fisik ya. Terus kemudian jangan lupa olahraga karena kita menyadari bahwa dalam setelah usia waktu umur kita 30 tahun ke atas, itu massa otot akan berkurang. Apalagi pada usia 60 tahun lebih itu, nanti massa ototnya berkurang sebanyak 2,5% per tahun. Banyak juga dok ya? Iya, setelah usia 60 tahun. Itu akan berkurang sebanyak 2,5% per tahun. Jadi kalau misalnya tadi ada pertanyaan, bagaimana kalau lansia sudah terkena sarkopenia? Nah, penting sekali untuk memberikan latihan fisik. Ya.
Terus kemudian untuk mencegah, pertama ini jadi gini, sarkopenia itu adalah suatu kondisi atau penyakit itu yang bisa kita cegah. Ya, bisa kita cegah. Jadi sebelum terjadi proses penuaan tadi, kita cegah dulu. Dari sekarang, dari waktu muda ini sekarang, dengan cara harus memberikan latihan resistant training tadi. Ya, memberikan latihan beban pada otot-otot tubuh kita. Bisa menggunakan berat badan atau mungkin dengan menggunakan dumbbell. Ya, atau bisa juga dengan menggunakan botol aqua gitu. Oke, tapi ini adalah salah satu penyakit yang bisa dicegah nih, sobat sehat. Perlu dicatat nih untuk sobat sehat yang malas berolahraga, yang cuma bisa tiduran aja, dok ya. Iya. Yeah. Lewat jempolnya begitu, segala sesuatu aktivitas dilaksanakan lewat jempol gitu. Ini perlu diwaspadai nih. Nanti kalau nggak banyak bergerak, nggak banyak berolahraga, nanti kemungkinan resiko sarkopenia di waktu tua nanti akan semakin besar nih gitu. Baik, catatan penting nih buat sobat sehat semuanya. Dan terakhir nih dok, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan yang masuk dan kita masuk ke closing aja. Tipsnya nih dok untuk lansia yang mungkin sudah terkena sarkopenia, yang agar mereka juga bisa hidup berkualitas nih dok. Iya. Yeah. Jadi dengan bertambahnya usia, tentunya kita yang kita harapkan lah bukan kondisi penyakit yang makin tambah banyak ya di dalam tubuh kita, tapi kondisi kesehatan baik itu di dalam pada saat menjalani masa tuanya dengan kondisi yang perasaannya bahagia ya, terus kemudian bisa berkumpul dengan keluarga. Nah, bagaimana dengan kondisi pada saat usia lanjut kita menghadapinya? Tentunya kita harus tetap ingat bahwa sarkopenia itu bisa dicegah dengan kondisi kita harus melakukan latihan beban. Terus cukupi nutrisi, terutama yang protein tadi. Terus kemudian ketika ada penyakit-penyakit penyerta, misalnya diabetes atau mungkin ada penyakit paru, itu juga harus kita kendalikan. Terus jangan lupa tetap asupan vitamin D, karena untuk metabolisme di dalam otot kita. Oke, itu tadi ya. Ada tips-tips mungkin bagi lansia yang sudah terkena sarkopenia, yang jangan pasrah dengan keadaan gitu ya dok ya, yeah. Tetap berjuang dengan apapun kondisi kita saat ini agar tetap hidup berkualitas di masa lansianya. Baik, terima kasih sekali Dr. Anwar yang sudah meluangkan waktu bersama saya, yeah. Dan sobat sehat semua yang menjelaskan tentang sarkopenia itu apa gitu ya dok ya. Baik, untuk sobat sehat semua yang ingin berkonsultasi secara langsung dengan Dr. Anwar ini bisa langsung datang di Rumah Sakit Mandiwaluyo. Untuk jam prakteknya setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 2 siang, dan di hari Sabtu jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi kami di 0271 712077, atau melalui WhatsApp, Telegram atau SMS kami di 0815 671 7076. Dan kami mengingatkan semuanya tetap menjaga kesehatan karena kita masih di dalam masa pandemi COVID-19. Dan untuk sobat sehat semuanya, tetap mengunjungi di IGTV kami ya, di @rspandiwaluyo_surakarta, atau di channel YouTube kami di @rspandiwaluyo. Di situ banyak sekali topik-topik kesehatan yang mungkin sobat sehat butuhkan untuk bisa menjadi referensi untuk menjaga kesehatan semuanya. Baik, terima kasih semuanya untuk yang telah bergabung bersama saya dan Dr. Anwar di pagi hari ini. Sampai jumpa di dalam prognosa berikutnya. Sampai jumpa.